Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Lionel Messi resmi akan tinggalkan Barcelona. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain terbaik di dunia, Lionel Messi. Ia dilaporkan akan meninggalkan klubnya saat ini, Barcelona. Dugaan soal kepergian Messi dari Camp Nou sejatinya sudah terendus sejak tahun lalu. Semuanya berawal dari klausul kontrak yang membolehkan sang pemain meninggalkan Camp Nou secara gratis. Kini, dikutip dari Marca bahwa Messi telah mengirimkan faks yang berisikan permintaan untuk mengaktifkan klausul tersebut. Aroma kepergian Messi tercium sangat kuat sejak beberapa hari lalu. Tepatnya, setelah Ronald Koeman resmi diangkat sebagai pelatih Anyar Blaugrana untuk menggantikan Quique Setién yang dipecat. Sejauh ini hanya ada dua klub yang dikabarkan mampu untuk menampung pemain asal Argentina tersebut. Mereka adalah Manchester City dan Inter Milan yang dalam beberapa waktu terakhir kerap dikaitkan dengan Lionel Messi. Harry Maguire dinyatakan bersalah dalam sidang di Yunani. Kapten Manchester United, Harry Maguire, akhirnya dinyatakan bersalah terkait kasus perkelahian di Yunani pada Kamis pekan lalu. Dilansir oleh Sky Sport bahwa Maguire dinyatakan bersalah dalam semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Dalam persidangan ini, Maguire tidak hadir dan hanya diwakili oleh sang pengacara. Ia sudah kembali ke Inggris sejak akhir pekan kemarin. Setidaknya, ada 3 tuduhan yang dialamatkan kepada Maguire dan membuatnya terbukti bersalah. Hakim sidang pun menjatuhkan vonis penjara selama 21 bulan dan 10 hari kepada Maguire. Namun, vonis penjara ini ditangguhkan karena merupakan pelanggaran pertama dan semua tuduhan masuk dalam golongan pelanggaran yang ringan. Mengetahui salah satu pemainnya kini sedang berhadapan dengan hukum, Southgate pun langsung mencoret nama Maguire dari daftar timnas Inggris yang bakal tampil di UEFA Nations League. Pedro resmi bergabung dengan AS Roma. Pedro Rodriguez resmi mengakhiri perjalanannya dengan klub raksasa Inggris Chelsea. Pria asal Spanyol itu kini melanjutkan karirnya di Italia bersama dengan AS Roma. Roma mengumumkan kedatangan Pedro pada Selasa siang waktu setempat. Klub ibu kota Italia itu mengikat sang penyerang dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2023 mendatang. AS Roma sendiri mendatangkan Pedro ke Italia secara gratis mengingat kontrak sang pemain berakhir di penghujung musim lalu. Dalam pengumuman resmi yang dirilis lewat situs klub, Pedro mengungkapkan perasaan senangnya karena bisa bergabung dengan AS Roma. Tak lupa, dirinya mengucapkan rasa terima kasih kepada fans yang memberinya sambutan. Pedro pindah ke AS Roma setelah menghabiskan waktu 5 tahun terakhirnya bersama dengan Chelsea. Secara total, Pedro mengantongi 206 penampilan dan membantu The Blues meraih 3 trofi berbeda. Antonio Conte akan bertahan di Inter Milan. Antonio Conte dipastikan masih akan melatih Inter Milan pada musim depan. Kepastian itu diumumkan melalui media sosial klub setelah pihak manajemen mengadakan pertemuan penting dengan pelatih asal Italia tersebut. Masa depan Conte di Inter Milan menjadi pembicaraan hangat seusai berakhirnya kompetisi musim 2019-2020. Conte dikabarkan kecewa dengan pihak manajemen karena merasa timnya tidak dihargai atas raihan yang dicapai musim ini. Padahal, selain menempati posisi runner-up di klasemen Serie A, Inter Milan juga berhasil menembus final Liga Eropa musim ini. Meski begitu, mereka harus kalah di babak final karena harus tumbang dari Sevilla dengan skor 2-3. Perihal masalah-masalah tersebut, Conte dan manajemen pun menjalin pertemuan pada Selasa waktu setempat. Hasilnya, Antonio Conte dipastikan bakal tetap bertahan bersama dengan Inter Milan musim 2020-2021. Pirlo pastikan Higuain hengkang musim panas ini. Kebersamaan Juventus dan Gonzalo Higuain nampaknya akan segera berakhir. Pelatih Juventus Andrea Pirlo mengonfirmasi bahwa Higuain akan dilepas pada musim panas ini. Gonzalo Higuain bergabung dengan Juventus dari Napoli pada tahun 2016. Sejauh ini, mantan pemain Real Madrid itu tercatat tampil 149 kali di semua kompetisi dengan menyumbang 66 gol dan 11 assist. Ia juga turut mengantar Juventus memenangi 3 Scudetto dan 2 gelar Coppa Italia. Kini, setelah 4 tahun bersama dengan Juventus, Higuain memutuskan untuk berpisah. Kontrak Higuain sejatinya masih tersisa 1 tahun lagi. Namun, Andrea Pirlo menyatakan bahwa Higuain tidak masuk ke dalam rencananya. Sementara itu, Juventus belum mengambil keputusan terkait kelanjutan masa depan Semih Khedira. Juventus kabarnya berusaha untuk memutus kontrak gelandang asal Jerman itu yang akan habis pada tahun 2021. AC Milan coba datangkan 3 pemain Real Madrid. Berkaca dari transfer sukses Theo Hernandez, AC Milan kini dikabarkan kembali melirik pemain Real Madrid. Dilansir dari Mundo Deportivo bahwa Milan tengah berusaha mendatangkan 3 pemain milik Real Madrid sekaligus. Ketiga pemain tersebut adalah Luka Jovic, Brahim Diaz, dan Oscar Rodriguez. El Real sendiri tengah melakukan cuci gudang dengan menjual sejumlah pemain dan kebetulan 3 nama tersebut tidak masuk dalam rencana Zinedine Zidane. Luka Jovic yang didatangkan pada bursa transfer musim panas tahun lalu gagal
gagal menunjukkan penampilan terbaiknya. Ia diproyeksikan sebagai pengganti Zlatan Ibrahimovic mengingat statusnya masih belum jelas di San Siro. Sementara itu, Oscar Rodriguez sebelumnya menghabiskan 2 musim sebagai pemain pinjaman. Sedangkan Brahim Diaz juga menjadi incaran lantaran Milan butuh sosok pesaing untuk Hakan Calhanoglu. Piala Super Eropa resmi bakal dihadiri penonton. Pihak UEFA telah secara resmi menyatakan bahwa pertandingan Piala Super Eropa 2020 yang mempertemukan Bayern Munchen dengan Sevilla akan dihadiri oleh penonton. Namun, penonton yang boleh hadir hanya 30% dari kapasitas stadion. Kabarnya, keputusan itu sudah disepakati oleh 55 anggota asosiasi di UEFA. Namun, meski dihadiri penonton, pihak UEFA tetap akan memantau ketat situasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Presiden UEFA Alexander Karevin mengatakan bahwa ia dan jajarannya sudah merencanakan hal ini dengan matang. Oleh karena itu, pertandingan ini akan menjadi laga pertama yang dihadiri penonton usai jeda corona. Bayern Munchen dan Sevilla sendiri baru 2 kali melakukan pertemuan. Dari 2 pertemuan tersebut, Bayern Munchen menang 1 kali dan 1 kali lainnya berakhir dengan hasil imbang. Leeds United siap bajak bintang Valencia incaran Arsenal. Klub asal Inggris, Leeds United, tengah bersiap untuk merebut pemain Valencia yang menjadi incaran Arsenal yaitu Rodrigo Moreno. Leeds United baru saja promosi ke Liga Inggris setelah menjuarai divisi Championship musim 2019-2020. Oleh karena itu, mereka tentu membutuhkan kekuatan lebih banyak agar bisa bersaing di Liga Inggris musim depan. Menurut Fabrizio Romano, bahwa perwakilan Leeds sudah tiba di Valencia untuk menyelesaikan transfer Rodrigo Moreno. Sebelumnya, Valencia membanderol Moreno dengan harga 50 juta pound sterling. Leeds United sendiri keberatan dengan mahar tersebut dan melayangkan penawaran sebesar 36 juta pound sterling kepada Valencia. Kini, kedua klub diberitakan telah menyepakati harga di kisaran 30 juta euro. Rodrigo sendiri akan segera menjalani tes medis sebelum resmi bergabung dengan Leeds United. Leicester City diklaim sepakat lepas Chilwell ke Chelsea. Chelsea dikabarkan bakal segera menuntaskan transfer Ben Chilwell dari Leicester City. Kabarnya, pengumuman baru akan dirilis dalam 3 hari ke depan. Chelsea kabarnya harus menggelontorkan dana sebesar 50 juta pound sterling untuk bek kiri tersebut. Ben Chilwell bakal menjadi rekrutan ketiga Chelsea pada musim panas ini. Sebelumnya, tim berjuluk The Blues tersebut telah mendapatkan Hakim Ziyech dari Ajax Amsterdam dan Timo Werner dari RB Leipzig. Kini, dilansir oleh The Telegraph bahwa Chelsea akan mengumumkan Ben Chilwell sebagai pemain baru dalam waktu 3 hari setelah sepakat di angka 50 juta pound sterling dari Leicester City. Seakan belum puas, Chelsea kabarnya masih mengincar 3 pemain lagi guna bisa memperbaiki skuad mereka. Nama-nama tersebut adalah Kai Havertz, Thiago Silva, dan Malang Sar. Ketiga pemain itu diperkirakan juga bakal menguras finansial Chelsea. Arsenal tawarkan Hector Bellerin ke PSG. Arsenal disebut akan melakukan perombakan yang cukup besar kepada skuadnya. Beberapa pemain dikabarkan akan dilepas oleh Mikel Arteta. Salah satu yang masuk ke dalam daftar jual tersebut adalah bek asal Spanyol Hector Bellerin. Seperti dilansir dari RMC Sport, Arsenal tak hanya menaruh Bellerin dalam daftar jual, namun juga menawarkannya langsung ke klub lain. Laporan tersebut mengklaim bahwa Arsenal telah menawarkan Bellerin kepada PSG. PSG disebut tertarik dengan tawaran tersebut, namun mereka meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan PSG adalah riwayat cedera Bellerin yang bisa dibilang cukup panjang. Terlepas dari itu semua, kedatangan Bellerin bisa menjadi hal bagus untuk PSG. Pasalnya, mereka telah kehilangan bek kanan andalan mereka yaitu Thomas Munir yang lebih memilih untuk hengkang ke Borussia Dortmund. Moise Kean bakal kembali ke Juventus. Moise Kean resmi diboyong Everton dari raksasa Italia Juventus pada musim panas 2019. Demi mendapatkan Moise Kean, Everton bahkan harus membayar mahar senilai 27 juta euro atau sekitar 475 miliar rupiah kepada Juventus. Namun, nominal transfer yang ditebus Everton untuk mendapatkan Moise Kean rupanya tidak sebanding dengan performanya di atas lapangan. Ia hanya sanggup melesakkan 2 gol dan 2 asis bagi Everton dari 33 penampilannya di semua ajang musim lalu. Kegagalan Kean di Everton membuatnya dirumorkan bakal kembali ke Liga Italia pada musim panas 2020. Kini, dilansir dari Tuttosport bahwa Everton tengah bersiap untuk memulangkan Moise Kean ke Juventus. Everton berencana untuk meminjamkan Moise Kean ke Juventus agar sang bomber dapat menemukan kembali ketajamannya. Nantinya, penyerang 20 tahun tersebut bakal lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain bersama dengan tim usia 23 Juventus. Alami cedera Klopp beri kabar baru soal Van Dijk.
Bek andalan Liverpool, Virgil van Dijk, mengalami cedera kepala saat dirinya sedang tampil menghadapi RB Salzburg dalam laga pramusim yang berlangsung pada Selasa kemarin. Laga itu sendiri berakhir dengan skor sama kuat yaitu 2-2. Van Dijk sendiri sempat ditarik keluar pada menit ke-55 akibat mengalami cedera kepala. Cederanya terlihat cukup parah karena sampai mengeluarkan darah. Usai laga berakhir, banyak pihak yang menanyakan mengenai kondisi sang pemain. Seusai laga, Jurgen Klopp pada akhirnya buka suara. Menurut pelatih asal Jerman itu, Van Dijk saat ini tidak apa-apa. Ia mengatakan, cedera kepala yang dialami oleh Van Dijk tidak parah dan bukanlah suatu masalah yang besar. Liverpool memang baru saja menjalani hari yang kurang baik saat melakoni laga persahabatan melawan Salzburg. Mereka gagal merebut kemenangan di laga itu, meski sudah menurunkan skuad terbaiknya dari menit pertama.